Nggak lama itu saya nggak terlalu memperhatikan posisi bapak masuk karena saya mengabari yang di Magelang sama istri saya kalau saya masih di Jakarta gitu yang mulia, sambil menghadap ke arah taman. Om Kuat keluar yang mulia, om dipanggil bapak, Om Riki sama Yusya dipanggil bapak. Terus ayo om Yusya ada di depan, saya hampiri Yusya ke depan, saya hampiri terus saya ngomong bro panggil bapak. Terus masuk Yosua. Yosua, seingat saya Yosua dulu masuk berjalan ke arah dapur itu, terus Om Kuat, terus saya yang belakang. Cuma agak berjeda yang belakang karena saya sempat berhenti di depan mobil Innova, itu ada Innova 2 hitam. Terus pada saat masuk itu, saya pas jalan masuk itu Yosua sudah di si Pak Ferdi Sambo ada di sebelah kiri, si Richard ada di sebelah kanannya, terus Om Kuat sudah berdiri di belakangnya Pak MS lah, agak berjarak. Terus saya jalan, saya lihat kayak seperti ini. Apa Pak? Ada apa Pak? Gitu. Terus cukup. Gitu. Si Richard langsung ngeluarin senjata yang mulia. Begitu si Yosua mundur, karena kan nggak mau copot, mundur, lepaskan tembakan. Kenapa ini? Terus dar gitu ya. Di situ saya kaget, kok ditembak? Kenapa? Gitu loh. Terus ditembak sampai jatuh ya. Terus saya dengar ada suara, bang, kenapa bang? Saya ke dapur ini ya. Mendengar suaranya Romer, saya ke dapur lihat ada orang. Terus saya lihat ke tengah lagi, si Pak Efes ini lagi nembakin dinding. Setelah itu saya hanya nunggu di apa di dapur sambil kenapa ini ada apa, kan sempet takut yang mulia di situ. Kok bisa ada peristiwa seperti ini? Terus bapak keluar. Tidak lama, yang saya ingat Romer masuk ya mulia. Romer masuk terus ke arah Richard. Nah, setelah itu si bapak ini ikut masuk ke arah sana. Saya bergeser ke dapur dan Om Kuat keluar ke arah garasi ya mulia. Terus tidak berapa lama dari dalam bapak keluar dengan ibu. Ibu menangis tapi dirangkul sama bapak. Terus melewati saya ikut ke garasi, bapak ikut di carport, terus panggil saya, antar ibu ke Saguling. Terus setelah itu saya langsung